pecinta bola, apa kabar? Nah, kami dari Bola Daeng ingin memberikan info paling update. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info paling update dari kami. Berita kali ini diangkat dari kisah pilu pemain timnas Kolombia yang mencari jawaban atas hilangnya ayahnya. Pemain timnas Kolombia Juan Fernando Quintero masih mencari jawaban atas hilangnya sang ayah pada 25 tahun yang lalu. Ayahnya yang bernama Jaime Quintero hilang pada tahun 1995 ketika melakukan dinas militernya di pangkalan militer di Cerpa di timur laut Kolombia. Konon, sang ayah memiliki perselisihan dengan kaptennya yang bernama Sepa Teiro, yang sekarang menjabat sebagai jenderal. Pemain klub Argentina, River Plate itu menuliskan keluh kesahnya kepada 1,6 juta pengikutnya di Twitter. Gelandang andalan timnas Kolombia ini ingin segera mendapatkan kepastian tentang nasib sang ayah, karena keluarga masih terpukul atas hilangnya Jaime Quintero. Nah, sobat jangan lupa like, comment, and subscribe, biar kalian gak ketinggalan info paling update dari kami. Terima kasih.